itu ada gembira kerana saya akan berjumpa dengan anak saya. Farid, satu hari lagi nak beraya ni. Hai semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Tak sabar nak jumpa anak-anak, kata Farid Kamil. Sekejap lagi ada PC. Demikian kata pelakon Farid Kamil menjawab sapaan wakil media ketika hadir di Mahkamah Tinggi Syariah sekitar pukul 11.45 pagi bagi prosiding SOH sebentar tadi. Berbaju kemeja panjang berwarna biru, Farid 42 tahun memaklumkan dia bersyukur dan gembira akan berjumpa dengan dua anaknya tidak lama lagi. Saya berasa bersyukur dan gembira kerana saya akan berjumpa dengan anak-anak saya tak lama lagi, katanya seraya melangkah masuk ke mahkamah. Rumah tangga pasangan selebriti Farid Kamil dan isterinya, Diana Daniel, memasuki episod baru apabila bakal menjalani prosiding SOH di Mahkamah Tinggi Syariah hari ini. Perkara tersebut disahkan Peguam Syari'i mewakili Farid iaitu Fakrul Azman Abu Hassan. Pagi ini lebih kurang 20 pengamal media berkumpul di pekarangan mahkamah seawal pukul 8 pagi tadi untuk membuat liputan. SOH adalah majlis perbincangan bersama antara pihak yang terbabit dalam satu pertikaian, membabitkan satu atau lebih tuntutan dengan dipenguruskan oleh pegawai SOH. Seandainya sesuatu persetujuan secara damai dapat dicapai secara sukarela antara kedua pihak, ia akan direkodkan oleh hakim sebagai satu perintah mahkamah tanpa melalui proses perbicaraan. Terdahulu pada 10 Mac lalu, Diana 32 memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari di sini. Alasan diberikan pelakon filem Imagine Nur itu tiada persefahaman, berlaku syikak atau perbalahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami isteri. Bagaimanapun, Farid enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Hakim Syari'i Syukran Yusof memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP dan menetapkan 30 Mei depan bagi kedua-duanya memaklumkan kepada mahkamah mengenai laporannya. Diana melantik pengurus bagi mewakili dirinya, manakala Farid pula melantik kakaknya. Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata, Muhammad dan Nur Aurora. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.